Oke, baik. Pada tutorial kali ini, yaitu pada materi 7, kita akan membahas yaitu tentang menemukan dan mengganti data. Di sini saya sudah siapkan sebuah tabel contoh ya. Nah, jika data kita sangat-sangatlah banyak, tentunya untuk menemukan hal yang kita inginkan dengan cara biasa tentunya akan sulit. Maka di Excel ada fasilitas yang digunakan untuk pencarian. Untuk melakukan pencarian ya, di sini Anda bisa mengklik pada tab Home, kemudian di sini ada Finds ya. Finds ya. Anda bisa menemukan teks yang Anda inginkan. Bisa di sini saya menemukan kata yang mengandung max ya. Max. Kita klik. Nah, di sini otomatis sel yang mengandung kata max itu akan terlihat di sini. Oke, kita coba lagi. Misalnya sel yang mengandung kata premium. Ubah di sini ya. Ya, di baris di nomor 8. Nah, jika kemudian kita lanjutkan dengan pencarian misalnya words ya. Word, kata yang mengandung word, kemudian bisa find next atau find all. Jika kita memilih find all, maka seluruh sel yang mengandung kata word di sini akan muncul ya, di sini, kemudian di sini. Nah, ditunjukkan di sini. Ini untuk menemukan ya. Nah, jika kita ingin mengganti sebuah kata, misalnya kita terjadi penulisan yang salah cukup banyak dan kita ingin mengganti secara langsung, kita bisa mengklik tab replace di sini. Misalnya di sini saya ingin mengganti MS itu, kata MS ini menjadi Microsoft ya. Kita MS ini saya akan ganti dengan Microsoft ya. Microsoft. Oke. Saya ingin mengganti seluruh sel yang mengandung kata MS menjadi Microsoft. Kita akan replace all, replace semua. Kita klik di sini. Oke. Okay. Ini sudah selesai dan ternyata ada 4 pergantian ya yang mengandung kata MS dan berubah menjadi Microsoft. Kemudian pilih oke. Oke, baik. Demikian cara menemukan dan mengganti sel, mengganti teks pada sel tertentu menggunakan fungsi find and replace. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Anda mencoba. Terima kasih.